Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya hadirkan mobil bekas, yaitu SLK 200 ya, dengan tahun pembuatan 2011. Di sini, di depan saya ini ada SLK 200 dan ada juga generasi berikutnya atau generasi penerusnya, tapi sudah berubah nama menjadi SLC 200. Jadi kalau SLK 200 tahun 2011, ini SLC 200 berganti nama di tahun 2016. Jadi stok yang di depan saya SLK 200 2011, SLC 200 2016. Jadi sekarang lagi yang saya fokuskan di SLK 200 dulu. Ini dengan tahun pembuatan 2011. Dengan warna silver, di sini saya akan perlihatkan kondisinya. Sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811 938588. Mobil bekas apa saja tidak ada salahnya diinfokan saja terlebih dahulu ya. Yang paling penting bukan mobil bekas ada insiden seperti tabrakan maupun kebanjiran, itu jangan ditawarkan ya, karena kurang baik lah ya kita memasang stop yang seperti itu, nanti hubungan silaturahmi jadi kurang baik ya. Ini dia, saya tunjukkan ya, lampunya masih baru atau masih seperti baru, maksud saya bukan lampu gantian. Sensor parking jamnya berfungsi dengan baik. Untuk knalpot ada di sisi kiri dan juga sisi kanan ya. Ini knalpot masih ori, tidak ada yang diubah sama sekali. Karena SLK ini sudah kece ya, jadi tidak perlu diubah juga sudah keren pastinya. Ini dengan warna silver, kalau baret halus ada ya sedikit ya, hal yang wajar ya. Jadi tidak perlu dicat ulang, nanti merubah keasliannya. Jadi lebih baik mempertahankan saja. Ini kondisi bodi di bagian belakang, logo SLK ada di bagian kiri. Untuk pajaknya di bulan 11 masih panjang. Ini hanya tambahannya, karbonnya. Ini juga stikernya juga tambahan, pelengkap saja ya. Untuk kondisi di bagian belakang semua masih aman. Ini lampu belakang di bagian kanan. Ini untuk velgnya sendiri juga masih ori karena masih menggunakan velg ring 17 dimensi ban 245/40. Bannya Zero Rosso ya. Ini dia dari Pirelli pastinya ya. Jadi bannya yang awet ya Pirelli pastinya. Posisi tangki ada di sebelah kanan ya, dengan mesin 1800 cc. untuk urusan bodi Anda tidak perlu ragu, bebas baret ini ya, hanya ada baret tadi di bagian belakang. Warna silver emang bisa dikatakan warna kece ya, warna yang mudah dipelihara pastinya, baik dari jamur maupun dari kerusakan cat ya. Ini silver emang warna paling mudah dipelihara, dipoles sedikit selesai urusannya. Sekarang saya ada di bagian depan. Nah, kalau tampak depan SLK 200 juga akan ada perubahan di SLC 200 ya. Ini dengan tahun pembuatan 2016. Ini jelas pernah saya sebutkan di harga 1 miliar 50 juta cash kredit di 975. Oke, kita lanjut lagi ke SLK 200 ya, karena kita ini lagi iklan SLK 200. Untuk lampunya semua masih perfect, masih seperti baru. Sampai bagian fog lampnya juga masih seperti baru ya. Fog lampnya, sensor parking dijamin masih berfungsi dengan baik ya. Ini untuk logonya Mercedes ya, kental sekali dengan ya personanya. Untuk bagian cat kap mesin masih full oris, ini menandakan mobil bebas insiden ya.
kalau emang ada baret halus ataupun cat ulang sedikit itu hal yang wajar, tapi jangan sampai kap mesinnya, itu fatal sekali, atau bagian tulang yang kena ya, ataupun itu jangan, mobil bekas insiden jangan. Tapi kalau emang baret ya seperti kebeset di garasi, hal yang wajar, namanya juga mobil dipakai karena bukan mobil diam ya. Nah, coba Anda perhatikan sekali, mobil ini masih begitu oke. Yang jelas, jika Anda mobil di garasi yang sudah tidak dipakai atau emang sudah layaknya diganti, jangan lupa, lagi-lagi saya ingatkan, hubungi saja saya di nomor handphone 0811938588. Ini untuk comfortable ya, jelas bisa buka tutup atas. Dia bisa dikatakan mobil yang tidak mahal, tapi sudah menggunakan sistem comfortable senyawa, bukan cabrio ya. Jadi dengan bahan seperti ini atau bahan ini, apa yang jenis seperti ini, sudah bisa dibukakan atapnya. Biasanya ya hanya ada di mobil-mobil kelas mahal seperti Ferrari, tapi Mercy dengan budget minim sudah bisa menggunakan sistem comfortable. Tapi saya tidak memperagakan lagi ya bagaimana buka atap. Anda sudah sering lihat lah, Anda tidak mungkin norak, apalagi Anda pun cinta mobil mewah ataupun yang memiliki nilai keuangan yang maksimal ya, sudah ratusan juta bahkan miliaran ataupun yang udah puluhan miliar, masa harus dibukakan atap lagi untuk diperagakan? Pasti sudah sangat familiar sekali ya dengan mobil seperti ini ya. Ya buat mungkin ya buat istri muda ataupun buat adiknya ya, tidak ada salahnya diberikan mobil seperti ini yang tidak begitu merogoh kocek. Kalau miliaran kan sayang juga ya, lebih baik untuk pribadi saja. Tapi kalau buat orang-orang tersayang, ini pas sekali ya mobilnya ya, SLK 200. Tapi kalau buat istri tercinta lebih pas, ini dia ada SLK 200, tahun lebih tinggi, wajahnya sudah menarik dan ya pesonanya lebih oke lah ya, namanya juga tahun lebih tinggi. Jadi inilah wajah perubahan dari SLK 200 menjadi SLK 200 ya. Ini kita lagi ada. Jadi jika Anda tambahkan uangnya lagi sekitar 400 jutaan, sudah dapat yang model baru ya. Kita lanjut ke bagian interiornya. Airbag terdapat di sini juga, di sisi kiri maupun sisi kanan. Tapi kalau jenis speaker ini masih menggunakan Harman Kardon, tapi kalau SLC 200 sudah menggunakan jenis speaker Bassmaster. Memory seatnya juga ada di bagian kiri. Tiga pengaturan lagi seperti serasa sedan ya. Ini mobil memang mantap sekali ya. Tiga pengaturan memory seat. Bahkan electric seatnya juga ada. Jadi bukan manual ya. Ini sudah menggunakan electric seat, jelas jok kulitnya asli dan masih bagus, tidak ada yang robek sedikit pun. Di depan juga ada airbag, kiri kanan depan belakang semua lengkap dengan airbag ya. Nah, kalau untuk buka tutup bagasi ada di sini, Anda juga sudah pasti tahu ya, tidak perlu saya perlihatkan. Armrestnya juga masih bagus kulitnya. Aduh, udah pegel juga saya ngomong. Tidak, kadang buat video 10 menit berasa berat. Jadi saya sering buat video hanya 2 menit. Harap maklum saja ya. Yang paling penting fokusnya di jualan ya, bukan nge-review untuk memperlihatkan spek. Kalau memperlihatkan spek, Anda bisa lihat di YouTuber ya, apa YouTuber yang sebenarnya. Kalau saya bukan YouTuber, hanya sekedar upload di YouTube maksudnya ya. Jadi jangan diprotes kalau kualitas video juga apa adanya ya, karena handphone juga apa adanya. Ini sekarang saya ada di bagian kanan. Mercedes-Benz kerumahnya juga masih bagus. Nah, jelas Harman Kardon ya. Memory seatnya juga sampai 3 pengaturan di kursi kanan. Electric seatnya juga lengkap di bagian kanan. Kondisi joknya juga masih bagus. Warna hitam ya. Leather full black ya. Ini dia. Kondisi setirnya juga masih kulit asli. Tombol-tombol ini dijamin masih berfungsi dengan baik pastinya. Logo Mercedes-nya juga masih utuh. Dashboard head unit-nya juga masih oke ya. Untuk modelasinya seperti ini, turbinnya, model turbin. Pengaturan handbrake ada di sini.
kunci juga di sini, lampu juga di sini, electric mirror di sini ya pastinya. Untuk transmisinya automatic. Tombol-tombol ini dijamin masih berfungsi dengan baik ya. Jika Anda minat ini mobil dibanderol cukup di 695 juta masih bisa nego ya. Terima kasih banyak, salam otomotif. Kalau kredit di 635 juta rupiah. Terima kasih banyak, itu dengan catatan 3 tahun atau 4 tahun ya. Terima kasih banyak, salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.